Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pengepul Penter dan tentunya perdiselan kita ready kan. Bensin juga kita ready kan. Positif, positif. Oke, sebelum melanjutkan video ini, seperti biasa saya doakan buat panjenengan semuanya panjang umur, rezeki ini melimpah berbarokah, syukur-syukur turah damel menggaji neng Mekah. Langsing durunglah judul tatungan panjenengan sedoyo angsal judul ingkang soleh soleha. Sing wis duwe bojo aja nambah. Sing wis duwe bojo aja nambah. Nambah ya ora masalah. Lebih ya kok nambah ora masalah iki piye? Ora apa-apa nambah sitok. Ora apa-apa sebetulnya cukup ya. Mugi-mugi keluargane panjenengan sakinah mawadah warahmah. Bil barakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan untuk ayo. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Di video kali ini kita mereview di garasi mobil diesel di gudang 1 ya. Dan tempatnya di dekatnya Masjid Tegal Sari Ponorogo Jawa Timur Indonesia. Positif, positif galang. Nah, kali ini kita akan review ini aja lang. Penter ya. Ini ada Penter Hybrid tahunnya 95 untuk letternya AB. Letternya AB ya. Pajak sekitaran 900 ribuan. Api ya. Pajak sekitar 900 ribuan galang 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 ya. Untuk kondisinya seperti ini, lampu-lampunya galang. Lampu-lampunya, grill-grillnya utuh ya, agak sempit galang mergo enek ampas tahu. Ampas tahu ini cepil dong galang. Nah, ya wong desa podo ae ngene iki. Nah, ampas tahu pangan wedhus engko. Nggih, bonus galang ya. Oke, untuk hybrid ini torsinya 2,3 sudah power window depan belakang dan AC-nya double blower. Nanti kita coba semuanya ya untuk kelistrikannya ya galang galang galang. Untuk kondisinya seperti ini. Dan tentunya kaleng dengarkan baik-baik, kaleng kaleng kaleng. Untuk bannya gundul 55%. Emblem Penter juga ready, kalang air juga ready, tim solawat bolo genduren ya tak. Wae kayak wi tim solawat bolo genduren golek berkat. Golek berkat ya. Iya, oleh berkate Gusti Allah Subhanahu wa taala ya galang. Selalu tindakan kebaikan, tinggalkan keburukan. Ya positif sampai respon kaleng untuk pintu-pintunya galang juga enak. Pintu-pintu enak, pintu-pintu enak. Galang door trim galang. Door trim, power window depan belakang ya. Jok-joknya masih orisinil galang. Lihat. Orisinil. Bawah-bawahnya galang dalam, tidak ada dandan-dandanan, tidak ada ya. Bawah-bawahnya ya. Pintu-pintu juga enak. Talangan dengan tingali nil ya. Talangan dengan tingali nil, kunil, kunil, kunil. Kaya galang, galangnya pacul. Paculnya galang positif. Sampai bawah ya, sampai resuang bawah kaleng. Pintu-pintu belakang galang. Nah, pintu-pintu belakang galang. Enak. Ngunci galang, ngunci. Orang. Ngunci galang, buka door trim galang. Nah, joknya, joknya galang. Ori, ori. Ori, ori. Ori, ori galang. Ori, ori. Ori ya. Depan belakang. Nah, untuk bannya juga iki bannya pacul tapi ya paculnya tipis, urung pisah ya, tipis ya galang. Juga ada variasi bromnya juga. Dikeri-ori. Sudah ada bumper sampai belakangnya juga. Talangan galang, talangan. Iya. Talangan sampai tinggal ini nil kunil 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 ya. Untuk talangannya nil kunil kunil dengan bonus songkok songkok galang. Positif. Nah, pintu-pintu belakang juga. Nah,
jeruan, door trim jeruan nih, jeruan nih galang, jeruan nih orisinil, jeruan nih resik kabeh galang. Pintu-pintu enak, pintu-pintu enak, pintu-pintu enak. Ah, di sini harga isi dikit ya. Ini harga isi dikit, gak apa-apa, gak apa-apa. Mantap tahun 2005. Ah, untuk bannya, anyar, men, 90%. 90% galang. Talangan juga nil. Positif talangan ini nil. Galang. Talangan nil. Sampai bawah pintu-pintu juga enak galang. Door trim langsung ya galang. Door trim. Door trim. Jok-jok galang. Jok-jok masih. Bawah-bawah. Papan-papan bersih. Bawah-bawah tidak ada. Nah, dembel-dembel tidak ada lagu lo telon. Wesi ini langsung wesi lo galang. Ngerti. Nah, ini lo jambule galang. Jambule galang galang positif galang. Maksudnya positif galang. Nah. Sampai respang ya. Kaleng. Kaleng. Oh, untuk pintu depan. Pintu depan. Oh, nah, door trim galang, door trim. Nah, nanti pintunya agak susah, nanti siap dibenahi ya. Nah, dashboard-dashboard juga utuh, ya. Semua utuh, aman semuanya. Nah, positif. Nah, tim solawat. Tim solawat. Nah, monggo untuk Higrid 95 untuk harganya 49 juta masih bisa nego ya. Negonya sedikit saja ya. Gak nego bonus kambing. Gak nego bonus kambing. Kambing positif. Ya, positif kambing rotok cilik lagi ya. Gak nego positif. Nego 500 tak bonus cemplik. Positif. Kita cek interiornya galang. Cemplik. Lho kok ono galang kowe? Ali. Kita cek interiornya galang. Oke, kita masuk ke interiornya galang. Oke, untuk dashboard utuh ya. Pelapon-pelapon jenengan tingali galang 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 galang. Jenengan tingali. Jo. Bersih jo. Positif. Konsol box. Tapi konsol box juga utuh. Kacae lawange iki ra. Positif galang kita. Enak karek juga. Kita cas cekepes. Cas cekepes iki roto mana si titik ya ya. Komburi ya galang, komburi ya galang. RPM normal ya RPM-nya. Oke. Okay. Langsung cas greng untuk AC. AC dingin ya. AC belakang bisa apa enggak? Kita cek dulu galang. Nanti biar konsumen calon konsumen kita melihat sing di sing rek gak kena positif ya. Audio normal, audio normal galang. Power window galang sing rek kena di iki naik normal ono ada kono. Oke nih naik waktu seret nanti terima ready apa adanya juga bisa mergo murah lagi ngono-ngono kuwi kok ono kena ora kena. Yo iki. Ah, kono lang, kono. Naik, naik. Naik normal. Berarti untuk power window 2 ya yang enggak bisa. Iya. Ah, oke. Okay. Kita cek listrikannya galang. Cek listrikannya galang. Galang 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 galang. Cek listrikannya galang 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 galang. Cek listrikannya. Untuk kelistrikan normal ya. Untuk kelistrikan normal. Kasra juga nyala, wiper juga nyala. Boleh selawat. Belakang galang, atret galang, rem. Atret juga nyala, rem juga nyala. Nyala kabeh? Nyala semuanya. Lampu topine nyala. Lampu topi nyala? Oke. Oke, galang. Kita cek untuk ruang bakarnya galang. Awas. Orang lain 2-3 ke orang ke kawas-kawasannya. Ke garing-garingannya galang. Nah. Ini tak
Kami di mampir sih. Iya, sih. Bersih galang. Ayo depan-depan nih. Depan-depan aman ya. Nah. Oh, titik. Aman galang. Tidak ada bekas laka maupun juling. Boleh tidak ada ya. Aman semuanya. Aman. Nah, aman semuanya galang. Aman semuanya galang galang. Yes. Nah. Monggo untuk Hikrit CC23 tahunnya 95 kita bandrol dengan harga 49 juta masih bisa nego. Gak nego bonus? Kambing. Kambingnya tak baik? Galang. Galang positif. Galang. Ah, dan kita tersedia lagi ya. Ya kita sepilkan untuk stok unit yang ready. Ini ada Grand Livina Equi tahunnya 2008 manual transmission ya, untuk harganya 83 juta masih bisa nego. Sudah pelek cakep, sudah full body kit ya, untuk dalam-dalamannya juga rapi ya, galang-galang-galang original di cover jadisannya ya. Arab. Nah, original di cover XV tahun 2008 83 juta masih bisa nego ya. Nah, untuk yang kedua ini ada Hyundai Atos tahunnya 2003 ya. Transmisi manual, AE-nya Ponorogo, pajaknya juga hidup. Harganya murah ini 47 juta masih bisa digoyang. Galang 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 galang. Positif. Dan tersedia lagi ya. Ini ada Black Panther tahunnya 2004 letternya AD dari sini ya, dari sini letternya AD ya, letternya AD, pajaknya baru. Ini untuk harganya 124.800 masih bisa nego. Nanti untuk review lengkapnya ada di channel YouTube kita Garasi Mobil Diesel dan Pengepul Panther ya. Untuk yang ini di sampingnya lagi ini ada Panther LM Smart Turbo tahunnya 2008. Joknya menghadap ke depan semuanya, dashboard sudah dua warna, sudah turbo timer. Ini untuk harganya 116.100 masih bisa nego ya. Oke, dan di sampingnya lagi ini ada Panther LS. Panther LS itu tipe tertingginya di bawahnya Touring atau Grand Touring ya. Ada LM, ada LV, ada LS, ada Touring, ada Grand Touring, dan ini LS. Sudah dilengkapi AC double dan wiper belakang, power window depan belakang, joknya juga orisinil tahunnya 2000, AI-nya Madiun ya. Untuk harganya murah, kita bandrol dengan harga 94.150 masih bisa digoyang. Galang positif. Hey. Positif. Positif. Galang, galang. Monggo buat panjenengan semuanya yang minat dengan review kita yang tadi, Igil tahunnya 95 atau unit-unit yang lainnya, kita tersedia gudang 1 dan gudang 2 ya. Untuk alamat Google Map-nya kita tetap di Garasi Mobil Diesel Ponorogo, tepatnya di sebelahnya Masjid Tegal Sari, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Oke, galang-galang-galang, sekian dulu review dari saya, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf, akhirnya bila taufik, wadidah, wadidah, wadidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garasi Mobil Diesel, perdieselan, ready, galang-galang-galang. Positif. Positif.